Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Kalau ada masa, saya ke kubur arwah Siti Sarah, kongsi dengannya. Masih ada 2 bulan pemergian, Siti Sarah, Sueb Sepatu berkata emosinya masih belum stabil dan sukar dirasakan setiap kali terkenangkan istrinya. Menurut Sueb, emosi anak-anaknya terkawal namun berbeza baginya, karena selama ini dia melakukan semua perkara dengan arwah istrinya dan seolah-olah hilang separuh dirinya. Saya tengok anak-anak, syukurlah. Emosi mereka terkawal, tetapi saya berbeza. Saya buat hampir semua perkara dengan Sarah. Jadi, apabila arwah tiada, saya terasa hilang separuh. Sebaliknya, hampir semua dari ini hilang, katanya. Kata Sweb lagi, setiap kali ada masalah, dia akan diberikan kepada arwah Sarah. Namun sekarang tiada lagi. Dia akan ke pusarah untuk berkongsikan segala masalah. Daripada segi kerjaya dan perniagaan, kami selalu kongsi banyak perkara. Contohnya, jika ada masalah dengan bisnis atau pribadi, saya rujuk kepada arwah dan begitu juga dirinya. Menurut Sweb, dia akan menziarahi pusara istrinya setiap Isnin dan Jumat untuk berkongsi semua perkara. Ujurnya, dia masih lagi berehat dan tidak lagi bekerja sejak pemergian arwah. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.